Jadi origaminya kita bikin owl ya, bikin burung hantu. Sini saya kasih lem. Ya, ini biru ya, terus di sini terbalik. Ya, seperti ini. 16 biru ya. Ya, seperti ini ya. Ya, 16 birunya ya. Merahnya 4 aja dan yang lain biru ya. Kita bermain warna ya. Ini oke, seperti ini ya. Seperti ini bikin ya. Jadi sini 16 ya. Sini 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Jadi 16 piece ya. Seperti ini. Oke, kita balik ya sekarang. Kita teruskan di sini yang bagian pink ya, kita kasih 5 ya. Jadi kita seperti ini ya. Pinknya 5, kasih 5. Yang lainnya biru ya. 5. Yang lainnya biru. Teruskan ya. Ya, seperti ini ya. Pink 5, yang lainnya biru ya. Terus kita kasih lem lagi ujung-ujungnya. Ini lemnya kalau kering clear ya, enggak. Oke, sekarang yang bagian mappingnya kita kasih 6.
hitam, yang lainnya tetap biru ya. Seperti ini ya. Jadi pink 6, yang lainnya biru ya. Jadi yang semuanya totalnya 16 tetap ya. Sekarang yang pink ini kita kurangin dari 6 jadi 5 ya. Biru ya. Ini ya. Sekarang dari 5 ke 4. Warnanya biru. Ini ya. Jadi 5 4 5 6 5 4 ya. Seperti ini ya. Selanjutnya biru semua ya. Ya, biru semua ya. Ini terus di sini selanjutnya ya, di sini tengah-tengah 1 2 3 di tengah sini ya, kita masukin ini ya, terus kita cover di sini. Oh, lupa ya, lem dulu ya. Seperti ini ya. Jadi kelihatan lidah sedikit ya. Yang lainnya tetap biru ya. Thank you.
Nah, seperti ini. Kita tinggal pasang telinga ya di sini, di ujung sini ya, yang merah, pink. Jadi kita di sini kita kasih lem ya. Ini kita terbalik ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kebanyakan. Nah, seperti ini ya. Satu. Dua ya. Kupingnya seperti ini, sama di sisi sini juga ya, pink, biru, jadi di sininya ya. Ya, pink, biru. Ups, banyak sekali. Kebanyakan. Ish. Ya, seperti ini kupingnya. Oke, sudah jadi. Tinggal kita kasih mata goyang ya. Kita pasang matanya ya. Matanya saya pakai lem tembak. Biar lebih awet ya. Nah, seperti ini. Owl kita sudah jadi ya, mini owlnya ya. Thank you for watching.